Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walafiat, sehat. Pada siang hari ini saya jalan-jalan di area tambak. Wah, ini tambak ini. Tambak udang. Udang atau nila ya, nggak tahu saya. Karena saya juga nggak tahu. Nah, hari ini, siang hari ini saya mau apa? Saya di sini jalan-jalan. Kebetulan jalan-jalan di sini saya lagi bolang. Tadi saya ketemu dengan sarang burung yang nggak tahu saya burung apa itu. Ya kemungkinan sarang burungnya itu yang sudah familiar lah. Mungkin ya ini prediksi saya. Nanti saya akan jelaskan. Nanti kita intip bersama-sama. Tadi masih telur. Oke. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita intip sarangnya. Guys, tempatnya di sana, guys. Ada di sana. Ini tambak. Tambak. Oke, langsung kita ke tempatnya, guys. Tuh, tambak. Nah, ini sarangnya. Kelihatan nggak? Ini sarangnya. Ini terjepit di antara pohon pisang ya. Pisang, ini tangkainya. Nah, di tengah-tengahnya ada sarang burungnya. Oke? Langsung saja kita lihat. Gimana guys? Kelihatan nggak? Itu sarang burung apa itu ya? Nah itu. Kelihatannya dari bentuknya sih yang tak beraturan. Dan sarangnya sedikit. Dan dari bentuk bulatan telurnya. Itu kalau nggak terkuku. Ya apa namanya perkutut sih mungkin ya perkutut karena telurnya kecil. Saya juga nggak tahu tadi nggak sengaja nemu. Kita lihat sekali lagi. Nah ini ada satu lagi sih, ada satu lagi sarang. Tempatnya itu nyepit sekali, terjepit. Saya nggak tahu itu sarang burung apa ya. Langsung saja kita lihat ya. Ini sarangnya. Oh, gak ketok. Kita putar dulu layar. Nah, ini guys. Nah, di atas sana guys. Tapi kelihatannya sarangnya sudah tidak ditempati ya. Itu kira-kira sarang burung apa ini? Kok saya nggak tahu ini. Bentuknya kok aneh itu. Nyepit. Ya mungkin cari aman dia ya. Karena di daerah tambak itu biasanya kan predator banyak. Tikus, ada ular, ada biawak. Apalagi burung predator juga banyak. Seperti tengkek, burung bubut, dan lain-lainnya. Guys, kita tadi sudah lihat dua sarang.
yang posisinya nyepit sekali di antara sela-sela pohon pisang, daun pisang. Yaitu saya juga nggak tahu. Nanti yang masih telur itu nanti kita akan pantau lagi beberapa hari yang akan datang. Semoga telurnya nggak hilang. Oke, lanjut. Wush. Airnya sampai berbusa-busa ya, karena ini memang anginnya sangat kencang, jadi mempengaruhi struktur tekstur air. Ya, tuh kelihatannya kok banyak burung di sana itu. Kita intip ya. Ya guys, ternyata di belakang sini padahal pohonnya rimbun tapi nggak ada apa-apa. Zong. Kita lanjut lagi ya. Semoga nanti dapat. Ini sudah 1 jam ini ngomong-ngomong saya ini. Berjalan ini. Tapi nggak dapat apa-apa. Aduh. Ya memang beginilah. Memang saya bolang itu nggak selalu dapat. Karena ya memang rezeki-rezekinan. Kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya niat olahraga. Nah guys, di sana ada lagi ya, di pucuk sana. Oke, langsung saja kita panjat. Ya guys, sekarang saya berada di atas pohon mangga ini. Saya menemukan sarang burung lagi. Nah, ini tempatnya di pucuknya, di pucuknya pohon mangga kecil. Nah, kalau yang ini adalah sarang burung kerak basi. Kita intip ya. Ini tangan saya nggak menjangkau ini, agak tinggi karena tempatnya di pucuk. Ini saya mau naik lagi ya nggak bisa ini. Ini kecil-kecil rantingnya ini. Kalau saya panjat nanti patah, nanti saya jatuh malah. Waduh, rumah sakit mahal, nggak punya BPJS lagi. Oke, langsung kita intip guys. Oke, langsung kita intip. Anginnya kenceng. Si. Waduh, ada telurnya 2 juga guys. Nah, ini masih mengeram ya, seperti tadi. Nah, sekali lagi kita intip. Mantap. Ada lagi guys, sarang guys. Itu di atas pohon di pucuknya. Ya seperti tadi sih, kerak basi. Tapi kemungkinan ini sudah tidak ada isinya karena sarangnya sudah lawas. Oke, kita panjat ya.
Oke, kita sudah di atas. Kita intip. Waduh, itu kelihatannya bukan kerak basi itu guys, kutilang. Itu sarang kutilang itu. Alhamdulillah ada telurnya 3. Wah mantap ini. Kok dari tadi kok nemu telur aja ya? Ya mungkin belum rezeki guys. Gak apa-apa lah, nanti kapan-kapan kesini lagi. Ini jauh dari rumah saya guys. Kapan-kapan kita kesini lagi lihat sarang burung yang telur-telur tadi. Mantap. Ya guys, ini yang terakhir. Setelah ini kita pulang karena sudah larut sore menjelang petang. Ini ada satu sarang lagi. Ini kutilang, tapi tampaknya nggak ada apa-apanya. Tapi tempatnya rendah sekali. Ini nggak perlu manjat ini. Kita intip dari bawah saja bisa pakai kamera ini. Oke? Kosong guys. Oke, terima kasih. Sekian saja petualangan sore hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. See you next time. Wassalamualaikum.